Kali ini kita kedatangan Monocaster AU-AM100. Jadi kita lihat apa saja fitur dari Monocaster ini. Nah, di sini ada manual booknya. Di manual book ada banyak penjelasan yang rinci tentang bagaimana penggunaan Monocaster AU-AM100. Lalu ada audio cable, nanti kita buka. Ada USB-C cable, kabel Type-C, dan ada device Monocaster itu sendiri. Oke, jadi sekarang kita sudah buka semuanya. Kita mendapatkan 3 kabel TRRS, 3 kabel TRS, dan USB-C cable yang berfungsi untuk menyambungkan ke laptop atau PC kalian. Material Monocaster AM100 terbuat dari plastik yang membuatnya terasa ringan, namun tetap solid dan kokoh. Dan di bagian belakangnya terdapat 2 XLR combo input, 3,5mm microphone input, noise reduction switch, phone audio input, 3,5mm aux input, USB-C interface, active speaker output, dan 2 buah 3,5mm podcast output. Selain dilengkapi dengan 2 buah phantom power, Monocaster AU-AM100 juga dilengkapi dengan 2 buah output monitor. Dan salah satu keunggulan produk ini adalah sudah dilengkapi dengan baterai tanam yang menjadikannya mudah dan praktis dibawa kemana saja. Oke, sekarang mari kita coba fitur-fitur yang ada di Monocaster AU-AM100. Tanpa denoise, check 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3 dengan denoise. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Mode studio. Cek. Test 1, 2, 3. Test. Mode KTV. Cek. Tes. Cek 1, 2, 3. Cek. Mode church. Cek. Mode hall. Mode hall. Check. Test 1, 2, 3. Mode valley. Check. Test 1, 2, 3. Check. Test 1, 2, 3. Test. Mode room. Check. Test. Check. Test 1, 2, 3. Kita coba efek simbel. Suaranya jadi kecil. Ini efek bell. Ada efek baby. Efek robot. Lalu di sini ada elektron. Dia fungsinya mirip seperti pitch, cuman pitch lebih detail. Jadi ini semacam auto tune gitu. A B B C D A. Ya ini kalau di podcast bisa buat lucu-lucuan lah. Lalu di sini ada efek Music only, ini fungsinya untuk menghilangkan vokal ketika kita ingin karaokean. Contohnya seperti ini. Mungkin kau bukan satu-satunya sempat terpikir dalam
Kemudian ada efek sidechain. Ini fungsinya, nah ketika kita berbicara, backsound di belakang kita ini otomatis mengecil. Kau kini berpaling dariku. Lalu di sini ada beberapa efek suara, biar kalau pas lagi podcast kita nggak bosen ya, ada tambahan-tambahan suara. Terus tiga tombol yang ini kita bisa isi sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa ngisi lewat PC atau laptop. Terus yang ini kalau semuanya di podcast ada yang ngomong kotor gitu, bisa pakai ini. Sekarang kita coba Mauno AM100 ini sebagai audio interface di PC atau laptop. Caranya, pastikan dulu Mauno sudah tersambung ke laptop. Bisa dicek di pojok kanan bawah, ada lambang audio, diklik saja. Kemudian buka software yang akan dipakai. Di sini saya pakai Cubase. Bebas mau pakai software apa saja, karena basic settingnya tetap sama. Kalau sudah terbuka buat project baru, lalu buat track baru. Nah, sekarang masuk ke device. Device setup. Nah, di bagian sini harus dipastikan kalau device Mauno sudah terdeteksi ya. Jika belum terdeteksi, bisa diklik kontrol panel dan pilih Mauno. Nah, bagian selanjutnya adalah mengkoneksikan input dan output track. Masuk lagi ke device, pilih VST connection. Pada bagian input ini, pastikan kalau yang terkoneksi adalah Mauno. Caranya tinggal buat bus baru saja, dan sekarang input Mauno sudah aktif. Nah, sekarang koneksikan track dengan input. Tinggal klik saja track yang tadi sudah dibuat. Kemudian ganti inputnya dengan bus input yang tadi sudah aktif. Check 1, 2, 3. Check 1, 2, 3. Test. Check 1, 2, 3. Bagi kalian yang ingin langsung live streaming atau podcast, caranya juga sangat mudah. Siapkan kabel TRRS dan sambungkan ke salah satu podcast output. Lalu dikoneksikan ke handphone. And we are ready to go. Jadi, gimana menurut kalian? Untuk link pembelian, jangan lupa cek deskripsi di bawah ya.